Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحاسة على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى من أجل التانغ بيوقي خديجة رضي الله تعالى عنها وتمتلئ أنديات مكة ودورها بحديث إِتْرِفْ عن فتان كريم أمين من Bani Abdul Muthalib هو ابن الذبيح عبد الله بن عبد Daerah Makkah dan sekitarnya penuh dengan cerita tentang seorang pemuda yang mulia yang dapat dipercaya dari keturunan Bani Abdul Muthalib, yaitu anak daripada orang yang pernah akan disembelih bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu namanya Nabi Muhammad ini mulai dikenal banyak orang tentang sifat-sifatnya, perilakunya, pribadinya dan yang lainnya. samhun, Dia orang yang sumai, nggak banyak Bicara kemudian, orangnya itu gampangan juga. Lebih fokus pada dirinya sendiri, tidak pernah sibuk mengurusi orang lain. Maksudnya, privasinya orang lain, pribadinya orang lain, tidak pernah diurus. Yang penting, beliau lebih fokus memperbaiki keadaan dirinya. Lahu jahun wahaibah Nabi Muhammad saat itu memiliki Martabat Dan juga wibawa Walaupun saat itu masih pemuda Memiliki martabat dan Wibawa Wa alaihi waqaran wa hishma Dan Memiliki sifat ketenangan Dan rasa malu yang besar Gak pernah Nabi Muhammad itu berbuat sesuatu secara tergesa-gesa nggak pernah selalu dengan wakor tenang nyantai bukan nyantai kelemak kelemak enggak melakukannya itu pasti tapi nggak pernah tergesa-gesa yahufuhu Nabi Muhammad juga diliputi ketawaduan jadi dari masa mudanya sudah penuh dengan rasa tawadu rendah hati alaihi ahwaljah Nampak pada Nabi Muhammad saat masih mudanya tanda-tanda kemuliaan, pangkat, kehormatan. Padahal saat itu beliau sedikit hartanya dan keadaannya biasa-biasa saja. Bahkan termasuk Du'afa Orang-orang lemah yang ada di dalam Kaum Quraisy saat itu Walaupun saat itu posisinya nggak punya harta Termasuk orang-orang lemah Tapi Nabi Muhammad Di mata orang-orang yang ada di sekitarnya Saat itu orang yang mulia Orang yang dipandang Kalau zaman sekarang yang dipandang itu Tergantung Ini Nah, ini gede, pandang. Walaupun buah lule tingkat dewa, bodoh Pokoknya harta yang ada di, di, bawah lebih mulia daripada ulama besar. Ulama yang zuhud, yang alim kalah dengan ini zaman sekarang. Kalau dulu orang kafir kures, orang jahiliyah melihat Nabi Muhammad lupa dengan harta, lupa dengan kekuasaan. Karena apa? Melihat keindahan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena aminan Jawa dan Hasanat al ah. Nabi Muhammad itu walaupun nggak punya harta, nggak banyak hartanya, termasuk doa Faul Gom, beliau itu orang yang amanat sehingga banyak orang-orang kafir itu titip kepada Nabi Muhammad barangnya. Bahkan saat Nabi Muhammad mengaku Nabi, mereka itu masih menitip menitipkan barang kepada Nabi Muhammad padahal mereka nggak percaya Karena Nabi Muhammad adalah Nabi tapi tetap titip barangnya kepada Nabi Muhammad sampai ketika Nabi Muhammad akan hijrah karena masih banyak titipan dari orang-orang meninggalkan Sayyidina Ali untuk mengembalikan barang titipan Nabi Muhammad berangkat hijrah kenapa? sangat dijaga orang kafir itu nggak percaya dengan sesama kafirnya lebih percaya dengan Nabi Muhammad Wasallam dan yang memberi julukan Al Amin dari manusia orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, walaupun itu memang sifatnya Nabi adalah Al Amin orang yang dapat dipercaya amanah sifatnya para ambia. Tapi manusia sudah memberikan gelar itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. apa? Memang orangnya dapat dipercaya amanah dititipkan Nabi Muhammad aman. Gak ada lecetnya, gak ada kurangnya sama sekali. Kalau kita dititipi barang, ake kurangi. Dititipi omongan, ake tambahi. Ya, bumbu-bumbunya tambah. Kalau Nabi Muhammad gak, gak berubah sama sekali. Titipan barang, harta gak berubah sama sekali. Sebagaimana dititipkan kembali seperti semula. Jawa dan gak punya harta tapi dermawan Nabi Muhammad. Ini sebelum menjadi nabi, ketika menjadi nabi lebih dermawan lagi, ketika bulan Ramadhan lebih dermawan lagi. Bahkan kalau mensifatkan kedermawanan Nabi Muhammad, kalau sudah sedekah, layak shall fakir, nggak takut fakir, lembah yang penuh dengan kambing langsung disedekahkan seperti nggak, 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 nggak memiliki beban apapun keluar. Bahkan kalau masih nyisa, di kantongnya ada harta yang belum disedekahkan atau di rumahnya ada yang belum disedekahkan, sholat itu kepikiran. Kalau kita di kantong nggak ada uang di rumah nggak ada uang, sholatnya itu bingung terus. Itu perbedaan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas. Kalau kita ini penuh dengan cinta dunia, kalau Nabi Muhammad selalu ingin membuang dunia daripada rumahnya, tidak ingin di rumahnya ada dunia dikeluarkan habis. Hasanatul Ah Nabi Muhammad itu uh, dilihat enak, baik indah. Jadi ketika muncul itu langsung menyenangkan yang ada di sekitarnya. Samhal Muhayya uh, memiliki apa dikatakan Muhayya itu apa pribadi yang apa sih? E, membuat enaklah yang ada di sekitarnya itu nyaman. Ya lafunnas wa ya wa ya lafunahu. Ya Nabi Muhammad itu berlemah lembut kepada manusia, orang-orang pun berlemah lembut kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbu Nabi Muhammad mencintai mereka yang ada di sekitarnya, mereka pun mencintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini masih mudanya. Karena belum uh, mengu mengucapkan bahwa dirinya nabi, melihat sikapnya Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad, mereka pun mencintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa yalqan nas daiman biwajhin sabihin hasan ketika bertemu dengan orang Nabi Muhammad itu selalu memasang wajah yang menawan dan indah senyum senyumnya itu nggak dibuat-buat murni menyenangkan ketika orang melihat itu langsung mantep kakek kita apalagi kalau di rumah mari smackdown waduh metuiku itu dok kau no enak enaknya eh. Nabi Muhammad tidak seperti selalu dengan wajah yang sumai. Ini belum menjadi nabi, sifatnya sudah seperti ini. Enggak dibuat-buat, memang sudah seperti itu. Sehingga orang yang memandang itu nyaman. Itu yang ganteng seperti itu. Elek loh iso enak telok Iki wis elek, metu ambek mencureng. Dicoret-coret ae mesisan wajahe. Cek tambah ganteng wis. Wa yuhadithuhum bi'a'zabil Ketika berbicara dengan orang Nabi Muhammad itu tutur katanya indah Wa atya bil kalim Dan ucapannya itu baik Makanya nah itu eh, banyak riwayat hadis La hajran Nabi Muhammad itu gak pernah berbicara kotor atau ngelantur gak pernah karena ala syababi lahin Nabi Muhammad itu waktu mudahnya nggak pernah kumpul dengan orang-orang yang lalai Orang-orang yang lalai Ya memang saat itu banyak penyembah berhala Lama, Nabi Muhammad nggak mau kumpul dengan mereka-mereka ini Apalagi saat mereka lalai nggak pernah Nabi Muhammad SAW Walayu syarikul abisin nggak pernah bergaul dengan orang-orang yang kehidupannya sia-sia nggak -sia. ada kemanfaatan sama sekali ketika ditegur atau dihina Nabi Muhammad nggak pernah menjawab diam Yatakallah munazron Nabi Muhammad pun kalau berbicara nggak banyak sedikit gelilan Wayantiku ketika berbicara pembicaraannya itu faslan jelas Nggak ngeremeng, nggak kesusu cepet-cepet, sehingga orang nggak bisa memahami. Tenang, ketika berbicara, sekata demi kata keluar dari mulutnya, sehingga kalau diriwayatkan dalam hadis itu, kalau orang mau menghafalkan ucapannya Nabi Muhammad secara langsung, itu bisa. Walaupun jam-jaman ngomong, karena apa ngomongnya itu pelan-pelan, kata demi kata, kata demi kata. Dan diulangi oleh Nabi biasanya tiga kali Sehingga orang yang mendengarkan bisa langsung menghafal apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Karena itu e, di antara kenapa kok banyak hadis dari Nabi Muhammad bisa tertulis dan tercatat Ya karena itu Nabi Muhammad mengatakannya Bahkan kalau istrinya itu mengatakan e, Mufassaroh Sudah kata per kata jelas dan mudah difahami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tarahul uyun bahaan wa Mata memandang dengan pandangan kemuliaan dan wibawa. Tahu tuhul kulub wa Hati meliputi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya orang-orang saat itu meliputi Nabi Muhammad dengan rasa kehormatan dan cinta. sampai-sampai tataman nakulu ummin an yakuna lah ibnan. Setiap ibu yang ada di zaman itu berkeinginan bahwa Nabi Muhammad itu anaknya. Melihat akhlaknya, rupawannya, kebaikannya, tutur katanya, itu setiap ibu kepingin coba ikisin gaji anakku. Berharap semuanya bahwa yang menjadi, yang menjadi anaknya adalah yang menjadi ibunya adalah dia menjadi ibu daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. atau kalau bukan anaknya ya punya anak seperti dia. Jadi bukan bangga dengan anaknya tapi bangga dengan anak orang lain. Ibu-ibu di zaman itu berharap Nabi Muhammad yang menjadi anaknya. Watawadu min halilan. Perempuan-perempuan mulia dari orang-orang Mekah saat itu semuanya ingin menjadi istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kasaran kita itu banyak ibu-ibu keping ngepek mantu, atau para wanita ingin menjadi istrinya. Kalau nah, sekarang kan nggak biasanya itu perempuan direbut oleh banyak orang. Rebutan satu perempuan. Kalau zamannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu jadi rebutan para wanita. Semuanya ingin menjadi istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Tapi kita ketahui nggak seperti Nabi Yusuf yang dianugerahi ketampanan oleh Allah sehingga banyak wanita yang mau menggodanya Nabi Muhammad gak berani ada yang menggoda Kenapa tadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki wibawa kehormatan yang sehingga orang-orang perempuan dari perempuan Makkah itu malu seng -enggan, apa sungkan mau mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi memiliki keinginan untuk menjadi istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa an asnamihi masyghulun bi fikrin yataammal Nabi Muhammad itu meninggalkan berhala-berhala mereka dan digunakan waktunya untuk banyak merenung berfikir akan uh, kehidupannya wa an ansabihi wa azlamihi mahjubun bi qalbin abi wa aqlin zaki wa ruhin gawi Nabi Muhammad juga tertutup hatinya menolak hatinya dengan ingin mendapatkan kedudukan dari mereka, pangkat dari mereka. Memiliki kecerdasan akal, jiwa yang kuat untuk menolak hal-hal tersebut. arafu min wa birrihi wa yumnihi wa ma ja'alahum yarji'una ilaihi fi muhimmi amrihim tabasatil ara mereka orang-orang kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad dari segi kejujurannya dan kebaikannya keunggulannya mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai rujukan mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai rujukan di dalam urusan-urusan penting mereka ketika banyaknya pendapat yang masuk. Banyaknya pendapat dalam urusan mereka, ini yang kelompok ini mengatakan seperti ini. Kelompok ini dari Bani ini mengatakan seperti dari Bani ini seperti ini, seperti yang terjadi ketika meletakkan Hajar Aswad. Saat meletakkan Hajar Aswad. Mereka mengatakan, Oh saya yang lebih berhak, Oh saya yang lebih berhak, saya lebih berhak, saya yang berhak. Banyak yang memiliki pendapat ingin dari kaumnya yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, sehingga mereka menjadikan Nabi Muhammad untuk rujukan. Jadi saat itu Nabi Muhammad nggak sengaja lewat satu tempat dan mereka sepakat, siapapun yang datang dari tempat ini dia akan jadi kita jadikan hakim untuk menentukan apa yang dan kita sepakat harus menerima keputusannya sehingga yang lewat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang Nabi Muhammad mereka menjadikan dan mereka mengatakan tepat dia karena dia orang yang amin orang yang percaya orang yang dapat dipercaya dan dia orang adalah orang yang jujur mereka sepakat dan puas dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wayak balu Allah ada fi amrin adim. Mereka semua menerima ketentuan Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad masih muda. Yang saat itu banyak tokoh-tokoh yang sudah lebih tua, yang senior daripada Nabi Muhammad. Tapi walaupun masih muda. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad mereka gunakan ketika mereka berselisih di dalam urusan yang sangat besar. Sehingga dijadikan saat itu oleh Nabi Muhammad Hajar Aswad diletakkan di kain. Kemudian diletakkan di kain, setiap daripada Bani itu memegang daripada ujung kain tersebut. Diangkat ke dekat tempatnya Hajar Aswad itu Nabi Muhammad yang meletakkan ketika mereka membutuhkan solusi Nabi Muhammad pun bisa memberikan solusi dengan cepat dan baik sehingga mereka menerima dan bahagia dengan apa yang terjadi saat itu. Lah itulah, itulah, itulah uh, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam masih panjang. Kenapa kok ini disebutkan dalam cerita Sayyidah Khadijah? Lah, dengan inilah Sayyidina Khadijah, Sayyidina Khadijah mulai tertarik dengan Nabi Muhammad. Karena masih masih akan dijelaskan bagaimana untuk membuktikan ketertarikan Sayyidah Khadijah untuk bisa melamar Nabi Muhammad akan diceritakan Insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala e, memberikan kita pengetahuan lebih tentang Nabi Muhammad sehingga bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sehingga kita bisa meneladani kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam آمين آمين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين